Satgas Citarum Harum Sektor 2 Hiji poe Sabtu berang nutup di saluran pamicenan limbah cair milik salah seji pabrik di Leleuwek Industri Cimahi. Samemehna, petugas kungsi adurenyom jeung pihak pabrik lantaran pihak pabrik boga arongan pihakna geus nyumponan standar pengolahan limbah. Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 21 anu ngawengku aparat TNI serta penggiat lingkungan poe Sabtu berang nutup deui saluran pamiceran limbah pabrik anu langsung ngamalir ka walungan Citarum milik pabrik PT Trigunawan di Leleuwek Industri Kota Cimahi. Petugas anu ngawengku TNI katut pegiat lingkungan fungsi adurenyom jeung nu boga pabrik lantaran pihak pabrik ngarasa geus nohonan standar pengolahan limbah. Kituna limbah anu dipiceun ka walungan Citarum geus teu matak bahaya. Petugas derek percaya kitu bae, kituna eta limbah jeung saluranna teh ditalungtik leuwih gemet. Satuta sajam eta cai limbah teh horeng barobah rupa jadi hideung tur bau. Nyaksian kaayaan sarupa kitu teu antapara deui Satgas Citarum Harum ngecor eta saluran pamiceunan limbah milik pabrik PT Trigunawan lantaran dierong teu bisa dibawa badami. Eta saluran limbah anu dicor teh hiji mangsa bisa dibuka, upama nu boga pabrik bisa memenah instalasi pengolahan air limbah atau ipalna. Kukituna mangsa dikamalirkeun ka walungan, cai limbah teu ngabahayakeun ekosistem nu aya di eta walungan. Kita mendapatkan video yang masih membuang, pabrik yang masih membuang limbah kotor ke sungai. Ada 4 pabrik. Sekarang yang pertama adalah pabrik Trigunawan. Nah, di sini tadi agak alot memang. Yang pertama pada saat kita datang, ternyata air pembuangannya udah jernih. Sehingga saya sendiri sebagai dan sektor melihat itu udah berubah, ya niat untuk menutup jadi berubah, ingin komitmen saja dari pemilik pabrik bahwa akan selamanya seperti itu. Tapi kaki waris Satgas Citarum Harum Sektor 21 geus mendet sajumlah saluran cai limbah milik sawatara pabrik anu katohian masih miceun cai limbah teu luyu kana standar ka anak walungan Citarum anu aya di kawasan industri Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.